Jadi sekarang Mariam and family lagi ada di Cirebon. Kita sekarang mau nginep di Lotus Hotel. Jadi Lotus Hotel ini posisinya ada di sampingnya mall apa kak namanya kak? Cirebon Super Block Mall. Wow, jadi gak perlu pakai mobil nih cute-cute. Jadi kita bisa langsung jalan aja karena posisinya benar-benar bersebelahan. Wah, seru banget nih. Oke deh, sekarang kita lihat dalamnya ya. Di mana pak kamarnya pak? Oke. Jadi ada taman kecil. Wow, bersih banget ya. Oke deh, kita sekarang lihat kamarnya ya cute-cute ya. Ada kolam ikan. Oke. Jadi seperti ini nih pak ya. Semuanya satu tipe ya. Satu tipe. Wah cukup rapi nih. Tuh. Jadi ini ada kasurnya. Kasurnya satu macam yang satu bed aja atau ada dua bed? Jadi ada yang satu bed sama yang dua bed ya pak ya. Nah oke, ini kamar mandinya. Wow, bersih. Oke deh. Handuknya, jadi kamar mandinya ada air panas. Air panas, pasang heater. Oke, sip. Wow, ini kamarnya benar-benar homey banget, Pak. Suasananya juga enak banget. Udah gitu deket sama mall, itu mall nih. Jadi kayaknya ini rumah keduanya saya nih, Pak, di Cirebon. Oke deh. Aman, alhamdulillah. Iya, insya Allah. Jadi saya mau ambil dua kamar deh, saya mau ke lobby lagi. Yeah. Oke, makasih, Pak. Wah, jadi di ruangan sini ada air galon. Jadi kalau misalnya kita minuman habis juga dikasih free nih cute-cute. Terus ya. Ada dua lantai. Dan di bawahnya sini itu tempat kita breakfast. Oh, oke, kita lihat ke bawah ya. Oh, ini dia nih tempat breakfastnya. Jadi udah tutup ya. Oke, Hotel Lotus namanya di Cirebon. Wah, taman bermain nih cute-cute. Jadi kalau misalnya mau santai-santai, Maria Madina duduk sama bapak di sini aja nih. Adem banget ya. Ini posisinya langsung di sampingnya resepsionis tuh. Ada warung kecil kayaknya di situ. Oke, kita lihat yuk ada apa aja isinya. Kita lihat nih, biasanya kan Maria Madina suka jajan. Jadi nggak perlu keluar. Di dalamnya resepsionis ada jajanan. Wah, kita masuk lagi cute-cute. Ada aneka minuman, tuh. Ada air mineral dan macam-macam ya. Udah gitu ada jajanannya nih, tuh. Ini yang kakak suka, Maria Madina. Wah, ini sukanya ibu. Oke, nanti kita beli aja ya, buat makan di kamar. Ada bon cabe juga di bawah, kesukanya Mas Ale. Oke deh, nanti kita beli-beli ya, cute-cute ya. Gak perlu lagi nih keluar nih, di sini udah ada minimarketnya. Wow, seru banget. Dan di tempat resepsionisnya juga ada seperti ini cute-cute, kayaknya disiapin kamar mandi nih. Tuh, terus juga bisa duduk-duduk ya. Mungkin kalau bapaknya Maria Madina ada temennya dateng, kayaknya di sini nih. Tuh, bisa kumpul dan ketemu dan ngobrol-ngobrol. Oke. Halo Mbak, iya selamat siang.
aku mau mau ambil dua kamar dong Mbak. Kebetulan tadi udah lihat kamarnya. Yang satu bed ya. Nanti aku mau dua kamar. Itu di harga berapa tuh Mbak? Kalau untuk hari ini yang tersedia di Superior, ya, kamarnya itu di 450 sudah include breakfast sih Bu. Oh gitu. Oke deh. Aku mau dua kamar ya. Oke. Jadi bayar sekarang atau nanti? Kalau untuk pembayaran pada saat check in. Cekin aja ya, oke deh. Sekarang kita bayar ya Mbak ya. Berapa ya tadi? 8.9. 8.9. Kalau bisa kita yang kamarnya di bawah aja iya, ada? Ada ya. Okay. Nanti kamarnya berdekatan di kamar 8 dan 9 di lantai bawah sini ya Bu ya. Oke. Kamarnya non smoking. Kalau misalnya mau ngerokok atau apa bisa di taman atau di dekat kolam. Breakfastnya jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 9.10 di basement turun satu tangga lagi. Oke. Okay. Ya. Sip. Makasih. Ya, ini dia kamarnya. Oke.